Cabur tenis meja Rio berhasil torehkan prestasi dengan merebut peringkat 3 besar pada pelaksanaan kejuaraan tenis meja yang diselenggarakan di Riau. Cabur tenis meja Riau menurunkan 20 atletnya untuk mengikuti seluruh nomor pertandingan yang dipertandingkan. Kabid Binpres Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Usfandi, mengaku atlet tenis meja Riau berhasil memboyong 1 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu, serta menduduki peringkat 3 besar. Anak-anak, dibilang out, walaupun kondisi kita tahu pada saat itu anak-anak lagi siap lebaran, tapi mereka juga tampil bagus dan bersaing di tingkat nasional. PT MSI Riau mengaku untuk perbanyak ikut event nasional dan internasional sebagai bekal atlet menghadapi PON ke-20. Yogi Sastara Harja dan Kairunas melaporkan.